Timnas Indonesia kini memiliki 10 pemain naturalisasi untuk dimainkan oleh Shin Tae-yong. Tak semuanya bisa bermain bersama. Publik tanah air sebentar lagi bisa menyaksikan Timnas Indonesia yang diperkuat sepenuhnya pemain berwajah blasteran. Shin Tae-yong baru saja mengumumkan 28 pemain untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024. Adapun duel double melawan rival bebuyutan tersebut akan dilangsungkan pada 21 dan tanggal 26 Maret mendatang. Dalam skuad berisi 28 pemain tersebut, Shin Tae-yong memanggil 10 pemain berdarah campuran. 10 pemain tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah pemain yang sudah membela Merah Putih sejak Piala Asia 2023 berjumlah 6 pemain. 6 pemain tersebut meliputi Mark Locke, Ivar Jenner, Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walls, dan Rafael Struik. Kelompok kedua yaitu pemain yang sudah resmi menjadi WNI dan mendapat pengesahan FIFA, yaitu hanya Jesus. Kelompok terakhir yakni pemain yang belum sah menjadi WNI tetapi terdapat kemungkinan disahkan sebelum pendaftaran pemain. Para pemain anyar tersebut meliputi Nathan Chuaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Secara teori, Shin Tae-yong dapat memainkan keseluruhan 10 pemain tersebut dalam waktu bersamaan. Namun kemungkinan tersebut akan terbentur oleh kebutuhan tim, serta potensi bentrok posisi yang membuat beberapa pemain dicadangkan. Sebagai contoh, Shin Tae-yong paling banter hanya membutuhkan 3 bek tengah, sementara terdapat 4 pemain blasteran di posisi itu. Ada pula pemain lokal yang cukup bertalenta untuk menembus jajaran starter, sehingga pemain pendatang di atas harus menunggu di bench. Jangan lupa, pemain dari Eropa juga terancam jet lag, sehingga menurunkan peluangnya bermain sebagai starter. Patut ditunggu bagaimana Shin Tae-yong menyusun skuad teranyar Garuda dengan materi pemain yang lebih baik. Berikut prediksi line-up Timnas Indonesia menurut bolanas.com, dengan catatan semua pemain naturalisasi sudah disahkan. Indonesia, formasi 3-5-2. Nadeo Argawinata, Jordi Amat, Justin Hubner, Elkan Bagnot, Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, Jesus, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rafael Struik, Ragnar Oratmangun. Pelatih, Shin Tae-yong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.